Oh, wow, gede nih, garan arit. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Om Luk Channel. Kali ini saya mau bolang lagi, bos. Mau bolang bahan bonsai tempat sapi. Ini lokasinya di dekat persawahan, tepatnya di belakang perkampungan ya, bos. Itu di sebelah sana itu ada perkampungan. Nah, di belakang rumah ini lokasi persawahan, bos. Oke, kita akan menuju ke tempat di mana bahan bonsai tempat sapinya, bos. Nah, ini di lapangan ya, bos. Dekat sawah tadi ada lapangan. Nah, itu ada sapi yang kemungkinan talinya itu diikat di pohon tempat sapi. Nah, ini sepertinya ada yang lumayan bagus. Tadi saya udah korek-korek. Nah, ini lumayan bagus nih, bos. Nah, karakternya, batangnya. Oke, kita akan cabut dulu nih, bos. Oke, bos, ini sudah saya cabut. Kayaknya mantap nih, bos. Kita bersihkan dulu cabang-cabangnya ya. Ini setelah saya pangkas daunnya, bos, penampakannya seperti ini, bos. Ini lumayan bagus ini, bos. Batangnya sudah berliuk-liuk. Mudah-mudahan ini bisa hidup. Kalau hidup kayaknya keren banget ini, bos. Nah, ini ada satu lagi, kayaknya bagus juga nih, bos. Percabangannya nggak terlalu tinggi dari batang utama. Banyak semut. Kita akan gali dulu, bos. Oke, bos, ini setelah saya cabut seperti ini penampakannya. Ini lumayan besar, bos. Jadi hampir sama ini sama garang arit bersama. Lumayan gede, bos. Ini lumayan bagus juga ini. Untuk daunnya sendiri sangat kecil-kecil. Kecil-kecil sekali nih, bos, daunnya, bos. Ini kalau sampai hidup bagus nih, bos. Nah, ini hasil bolang hari ini, bos. Lumayan bagus, berkarakter. Oke, bos, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.